Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini aku akan memberikan resep takjil puding coklat ya guys. Yuk simak videoku. Nah ini dia guys, bahan-bahan pembuatan puding. Ada 3 bahan saja. Roti tawar gandum, kemudian puding susu siap saji atau instan, dan juga air 450 ml. Simpel kan guys? Yuk ikutin langkah-langkah pembuatannya. Check it out. Tuang airnya ya guys ke dalam panci 450 ml. Kemudian tuang puding instannya ya, semuanya seperti ini. Lalu kita aduk sampai tercampur rata, baru nanti dimasak hingga mendidih ya guys ya. Aduk sampai mendidih ya guys. Aku menggunakan instruksi di balik labelnya ini ya guys. Ikutin, insya Allah akan berhasil. Sudah mendidih guys, lanjutkan mengaduk. Matikan api. Lanjutkan mengaduk sampai 1 menit ya guys. Ambil 2 lembar roti gandum ini, potong kotak-kotak, lalu taruh di cetakan paling bawah ya guys. Baru nanti si pudingnya itu ditaruh di atasnya. Potong seperti ini. Sampai selesai ya, sampai 2 lembarnya selesai. Sudah semua rotinya, sekarang mari kita tuang si pudingnya ini ya guys. Biarkan dingin, setelah dingin baru bisa dimasukkan ke dalam kulkas supaya cepat set ya guys. Ini dia guys, puding coklatnya sudah set. Ini mau aku taruh di piring ya, dengan cara dibalik ya. Seperti ini guys hasilnya, cantik banget kan. Sekarang aku mau iris ya, bagaimana hasilnya. Ini penampakannya guys. Tuh, rotinya di bawah, roti gandumnya. Seperti ini, cantik banget ya. Siap untuk dijadikan takjil nih, buat buka nanti ya.